Sahabat Cendekia, salam cerdas luar biasa. Masih pembahasan tentang hitung cepat. Kali ini ada soal pecahan. Silakan Anda kerjakan terlebih dahulu dengan cara menjeda video ini. Selanjutnya kita nanti bandingkan jawaban Anda, cara-cara Anda dengan pembahasan di video ini. Silakan tekan tombol spasi di keyboard. Baik, kita bahas. 1 dikurangi setengah dikalikan 1 kurangi 1 per 3 kalikan 1 kurangi 1 per 4. Dan seterusnya hingga nanti dibatasi dengan 1 dikurangi 1 per 2004. Bagaimana caranya? Untuk mempermudah, saya turunkan lebih dahulu. Oke, 1 dikurangi setengah. Masih ingat pengerjaan pecahan ya? Jika Anda mungkin ada yang lupa, oke, saya tuliskan di sebelah kanan sini. 1 dikurangi setengah itu bagaimana? Ingat, pecahan kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. 1 di dalam matematika kita bisa tulis 2 per 2. Yang penyebutnya sama dengan yang ini ya. Dikurangi 1 per 2. Sehingga menjadi 2 kurangi 1, 1 per 2. Jika Anda sudah bisa, maka kita bisa cara cepat di sebelah kiri. 1 kurangi setengah adalah 1 per 2 dikalikan 3 per 3 dikurangi 1 per 3 berarti menjadi 2 per 3. Selanjutnya 1 dikurangi 1 per 4, 4 per 4 kurangi 1 per 4 berarti 3 per 4. Berarti nanti 1 dikurangi 1 per 5, oke, berapa? 4 per 5 dan seterusnya sampai nanti hingga akhirnya 1 dikurangi 1 per 2004 berarti 2004 per 2004 kurangi 1 per 2004 2004 dikurangi 1 2003 per 2004. Demikian selanjutnya. Oke, kita beri sama dengan dulu. Kita coret, adakah yang bisa kita coret? Yuk kita coret 2 dengan 2 ini kita coret. Selanjutnya 3 dan 3 kita coret. Selanjutnya 4 dengan 4 kita coret. Berarti nanti 5 dan 5 kita coret. 6 dengan 6 kita coret. Hingga nanti di sini ada berapa kira-kira? 2003 dan 2003 kita coret ya nanti ya. Di sini ada angka 2003. Kan dibatasi sampai 2004 ini. Sekarang perhatikan sisa yang tidak dicoret adalah angka 2004 dan 1. Sehingga jawabannya adalah 1 per 2004. D ya. Sebenarnya mudah sekali pengerjaan soal seperti ini. Mudah-mudahan cara yang Anda gunakan sama dengan cara yang kami terangkan di sini. Atau mungkin ada cara cepat dari Anda. Silakan berikan komentar di bawah. Sukses selalu untuk Anda. Salam cerdas luar biasa.